Pesona Cristiano Ronaldo bersama Manchester United memang tidak ada habisnya. Maka tak mengherankan jika pemain asal Portugal tersebut begitu diidolai oleh banyak orang, termasuk dari anak David Beckham, Romeo. Ya, kemarin Beckham dan anaknya rela datang jauh-jauh demi menonton Ronaldo ketika menghadapi Arsenal. Dan usai pertandingan, demi menyenangkan anaknya, Beckham kemudian meminta Ronaldo untuk memberikan jersey-nya. Dan untuk itu, lihatlah apa yang dilakukan oleh David Beckham demi mendapatkan jersey Cristiano Ronaldo. Ya, pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal menjadi salah satu laga yang amat ditunggu-tunggu. Selain menjadi laga perpisahan Michael Carrick sebagai manajer interim, laga itu juga menghadirkan Ralf Rangnick yang ditunjuk sebagai penggantinya. Beruntung karena The Red Devil akhirnya keluar sebagai pemenang setelah bintang mereka Cristiano Ronaldo berhasil mencetak brace yang mengantarkan Setan Merah unggul 3-2 atas tim yang belum pernah juara Liga Champions tersebut. Sehingga kini membuat Ronaldo semakin mengkokohkan namanya sebagai top skor tim dengan koleksi 12 gol. Tapi tunggu, selain Ralf Rangnick yang hadir di laga tersebut, ternyata ada sosok lain yang menyempatkan hadir di Old Trafford. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah legenda Manchester United, David Beckham. Ya, Beckham hadir bersama anaknya, Romeo Beckham, yang juga diketahui merupakan seorang penggemar berat Ronaldo. Bahkan Romeo menjadikan Ronaldo sebagai role model dalam karirnya bermain sepak bola. Lebih lanjut, hadirnya Beckham dan anaknya ke Old Trafford selain menonton pertandingan, ternyata juga ada maksud lain, yakni saat Romeo Beckham saat menginginkan jersey dari Ronaldo beserta tanda tangannya. Karena kapan lagi bisa mendapatkan jersey dari idolanya yang kebetulan saat ini bermain untuk Manchester United. Melihat hal itu, Beckham langsung berusaha untuk menemui Ronaldo seusai pertandingan. Berkat sifat rendah hati dan kebaikan Ronaldo, Romeo akhirnya mendapatkan jersey-nya yang kemudian langsung ia pamerkan melalui sebuah jepretan foto. Apa yang didapatkan oleh Romeo Beckham tentu membuatnya sangat bahagia. Apalagi jersey yang ia terima merupakan saksi sejarah bagaimana seorang Ronaldo kembali mencetak rekor, yaitu sebagai pemain pertama yang mencetak lebih dari 800 gol. Hal itulah yang akhirnya membuat Beckham langsung memberikan pujian kepada Ronaldo dan menilai apa yang telah dilakukan oleh CR7 sangatlah luar biasa. Ini sungguh luar biasa, apa yang dilakukan Ronaldo dalam karirnya. Untuk supporter Manchester United, ini sangat menyenangkan untuk melihat apa yang Ronaldo lakukan. Untuk melihat dia bermain, untuk melihat gairah yang dia bawa setiap hari. Mengesankan untuk melihat Ronaldo memecahkan rekor ini begitu cepat, kata Beckham pada MUTV. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh David Beckham untuk anaknya tentu sekaligus menjelaskan siapakah yang terbaik di antara dirinya dengan Ronaldo. Karena dulunya, Beckham pernah menganggap remeh Ronaldo dan mengklaim jika ia merupakan pemilik nomor 7 terbaik di Manchester United. Tapi kini, setelah melihat pencapaian dari Ronaldo, entah itu individu maupun bersama tim, tampaknya Beckham harus mengakui jika Ronaldo adalah pemakai nomor 7 terbaik di Manchester United sepanjang masa. Meskipun begitu, hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh fans Setan Merah, karena mereka menilai antara Beckham dan Ronaldo, semuanya adalah legenda yang telah memberikan dedikasi serta kontribusi yang amat besar bagi Manchester United. Jadi itulah saat David Beckham meminta jersey Ronaldo yang kemudian langsung ia berikan kepada anaknya, Romeo, seusai pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal.